Petik genjer buat aku masak pagi ini. Hai semuanya, assalamualaikum. Nah jadi ini pagi-pagi udah pada sarapan. Tapi yang sarapan itu cuma beberapa ya teman-teman. Karena kemarin sore aku sempat masak dan sayurnya tuh masih sisa. Udah aku angetin juga, ternyata ini pagi-pagi udah pada kelaparan. Oh ya, jangan salah fokus sama cara makannya. Pada nongkrong guys, karena kan kadang kita makan di atas, kadang makan di bawah, kadang makan bareng-bareng, dan kadang juga kita makan sendiri-sendiri. Pokoknya siapa yang lapar silahkan makan. Oh ya, mereka aku tinggalkan aja buat makan. Karena aku mau masak requestan bapak jadi aku. Jadi bapak request masak genjer buat makan siang. Guys, kebetulan genjernya belum pada diambilin, kita mau tumis genjer aja ya teman-teman. Langsung aja kita panen genjernya. Aku mulai dari sana nanti sampai ujung. Langsung aja ini aku mau ambilin genjernya. Pokoknya sekarang mau daunnya lebar asal masih muda selalu aku ambil ya teman-teman. Karena sayang menurut aku, kan masih bisa diolah. Oh ya teman-teman, bisa lihat itu dari kejauhan. Jagungan aku semakin kuning karena hujan terus guys. Jadinya kerendam air. Mana sekarang rumputnya banyak banget guys. Kita salah waktu buat tanam jagungnya. Karena posisinya tuh di persawahan gitu. Jadi kalau pas musim hujan gini kebanjiran. Makanya gagal panen guys. Oh iya, dulu juga aku sempet tanam semangka dan satu pun gak ada yang tumbuh dikarenakan banjir. Yaudah nanti pas musim panas kita tanam lagi ya teman-teman. Sekarang kita fokus cari genjer buat dimasak aja. Kira-kira genjer dicampur kacang panjang enak nggak ya? Kita coba aja kali ya. Ambil kacang panjang beberapa biji. Ini lagi ngidenya aneh-aneh. Genjer mau aku campur sama kacang panjang karena penasaran oh, guys. Ya, kacang panjangnya tuh bagus-bagus. Daripada tua nganggur, jadinya ini aku mau campurin aja deh. Nah, aku udah selesai ambil sayurannya, langsung aja mau OTW ke rumah. Pokoknya ini aku mau langsung masak ya teman-teman. Kita coba percobaan kacang campur genjer. Oh ya, pagi ini di sini juga udah mulai mendung lagi guys karena dari semalam hujan. Nah, kalau ini ceritanya dari mode senyum ke judes terus senyum lagi. Oh ya, buat teman-teman takutnya pas ketemu langsung sama terus aku terus ngeliat aku lagi nggak senyum, jangan kaget. Emang ya teman-teman, pembawaan muka aku tuh judes kalau pas lagi nggak senyum. Kalau udah kenal kalian pasti kaget guys, karena orangnya rada-rada guys. Cuci yang bersih ya teman-teman, karena takutnya bekas disemprot gitu, semprot ulat. Nah singkat cerita ini aku lagi ngulek bumbu. Oh ya teman-teman, aku udah pesen kan yang dari Batu sama ibu aku pas lagi OTW ke Wali Songo. Nanti dibeliin ya teman-teman. Ya aku sepil ke kalian deh. Apa aja oleh-oleh yang dibawain ibu aku pulang dari ziarah. Tada, jadi. Oh ya guys, ini aku masak pakai tungku aja karena pengiritan gas. Soalnya musim hujan terus guys, kalau mau keluar itu mager. Jadi ini kita ngirit pakai tungku aja, kita pakai kayu bakar. Ini aku udah oseng-oseng bumbunya. Kalau udah mateng kita masukkan kacangnya duluan ya teman-teman. Jangan lupa satu lagi ditambah pergulaan. Udah micin sedikit aja sih sesuai selera. Ini kacangnya udah masuk, kita oseng-oseng sampai setengah mateng. Kalau sudah setengah matang kita tambahkan lagi genjernya. Ini genjernya nggak aku rebus dulu karena mager guys. Gak apa-apa nanti sedikit pahit, enak aja kok rasanya. Hehe. Resep baru ya teman-teman. Gak tahu untuk rasanya, yang penting rasa bumbunya enak, jadi apa aja tetap enak sih guys menurutku. Untuk sayuran dicampur-campur juga enak. Udah mau mateng. Sebenarnya kalau misalnya tadi direbus dulu, dia bakal lebih cepet karena kan udah mateng, terus kita tinggal tumis aja guys. Tapi karena aku mager mau ngerebus genjernya, ini aku langsung cemplungin aja. Ini enak banget guys tuh. Pokoknya makan di kebon pakai apa aja tuh, bikin tambah nasi.
Nah, ini aku lagi makan ya teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini masak apa nih? Udah pada sarapan belum? Pada belum sarapan, jangan lupa sarapan ya teman-teman. Karena cuaca sekarang itu tuh lagi gak menentu. Bisa dibilang lagi musimnya sakit, batuk pilek gitu. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Videonya sampai di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum.